Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabat. Tetap nongkrong di channel kami di Almera Parabola. Almera Parabola di rumah, seperti video saya sebelumnya, malam ini saya akan mereview ulang di satelit Telkom 4. Akan saya cek kembali apakah ketiga channel dari MTEK Group tersebut, SCTV, Indosiar, dan O Channel itu masih gratis atau masih bisa kita nikmati secara FTA di satelit Telkom 4 dan menggunakan receiver umum atau receiver non-rekomendasi. Dan kesempatan kali ini Almera Parabola di rumah akan mencoba untuk scan ulang ya di receiver umum, dan akan kita lihat apakah ketiga channel tersebut masih kita bisa nikmati. Jadi kalau sahabat sudah standby di satelit Telkom 4 ini, sahabat tinggal cari saja secara otomatis yang ada di layar televisi. Dan ini adalah channel dari TV One ya, masih terlihat ya, Indosiar, HTP, dan O Channel. Sekilas tadi nampak masih tidak berbayar ya. Biarkan progres pencarian channel-channel ini sampai 100%, baru sahabat save. Sampai progres di 62% ini, tidak nampak tanda-tanda transponder dari MTEK Group yang menggunakan MPEG-2 ya. Ya, belum nampak kelihatan, biasanya sudah nampak ya di channel 60-an. Setelah kita scan otomatis, kita mendapatkan sebanyak 220 channel ya. Langsung kita save saja sahabat, seperti ini. Kita lihat. Baik sahabat, O Channel masih bisa kita nikmati secara gratis di receiver umum ya, menggunakan receiver umum di satelit Telkom 4. SCTV pun masih bisa terbuka. Dan Indosiar masih bisa terbuka. Tetapi di sini yang saya amati ya, itu untuk transponder menggunakan receiver MPEG-2 sudah tidak ada lagi ya, atau sudah di-off-kan. Yang aktif adalah di transponder 4124 horizontal 12249. Baik sahabat Almera Parabola di rumah, untuk di jalur C-band ini masih bisa kita nikmati secara gratis di receiver-receiver umum. Setelah kita scan ulang secara otomatis, ternyata kita masih bisa menikmati ketiga channel dari MTEK Group, SCTV, Indosiar, dan O Channel. Ya,
Patut kita syukuri, ternyata SCTV, Indosiar, dan O Channel masih bisa kita nikmati. Tidak seperti yang diinformasikan sebelumnya akan ditutup total. Tetapi di sini yang saya simak adalah sahabat Almera Parabola di rumah yang menggunakan receiver MPEG-2. Tadi kita lihat tidak ada transponder dari receiver MPEG-2 ya. Itu tandanya transponder tersebut memang sudah di-off-kan. Jadi untuk sahabat-sahabat Almera Parabola di rumah yang masih menggunakan receiver jenis MPEG-2, segera beralih ke receiver dengan MPEG-4. Terima kasih sudah menyimak video kami, semoga bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.